Mantul teman. Kita begini situ. Ini memang langganan di sini ya, Pak? Iya, dari dulu udah 17 tahun tuh di sini terus. Ya, di sini kalau membeli minyak harus diwajibkan beli barang yang lain enggak? Enggak, selain di peronggahan ya. Kalau nggak di sini enggak ya? Enggak, dari dulu sini enggak. Di peronggahan sampai sekarang masih, Pak? Masih. Masih harus berlaku seperti itu? Iya, pokoknya kalau beli minyak pet ini harus 500 ribu. Jadi di gondeli apa gitu loh. Ya, harus beli barang yang lain ya, Pak? Lain-lain, kalau sini enggak. Pak, kalau ini Bapak pulang 2 jerigen ini biasanya habis berapa hari, Pak? Ini kalau saya jual umum ini sehari habis. Oh, langsung habis, Pak? Ya? Nah, sebabnya kan saya kan banyak langganan dulu. Nah. Langganan 13 warung konsumen tadi CCM itu loh. Hmm, jadi ngisi ya. Itu. Gitu. Berarti ini Bapak pulang ke rumah sudah ada yang nunggu ya, Pak? Ya? Iya. Ya, nggak bisa beli lebih kok, cuman bisanya 2, Pak. Di jatah 2, Pak. Tapi tiap hari jelas ada, Pak, stoknya? Ya, kalau udah 2 hari ini ada. Udah 2 hari ini gitu loh. Selama ini kan banyak kosongnya gitu. Oh, jadi minggu-minggu lalu kosong ya? Kosong. Kemarin Senin masuk. Ini kan Senin sama Selasa ini ada gitu. Jadi kemarin tuh Senin. Senin kemarin toh? Ya. Nah, ini Senin sama Selasa ini ada. Ada. Berarti tiap minggu ya, Pak ya? Iya. Terus. Terus. Langganan. Ngambil berapa, Mbak? Ini 2 liter, 2 jerigen. 2 jerigen. Iya. Harganya? Harganya 508. Pembeliannya dibatasi. Iya. Dengan pembatasan itu menurut Mbak ini gimana? Ya enggak apa-apa, kan minyaknya langka, kasihan yang lain yang enggak dapat. Siap. Terus dalam sehari biasanya menyediakan berapa ton? Kalau kondisi normal dulu sih, per hari kita biasanya sekitar 7 sampai 9 lah. Tapi kalau kondisi saat ini, per hari kita bisa habis berapapun habis sih sebetulnya pasti. Untuk saat ini ya, untuk saat ini berapapun pasti habis, cuman karena kita batasi penjualan kita maksimal 2 jerigen per customer, biasanya keluarnya sekitar 10 sampai 15 ton. Kalau pasokannya sendiri lancar buatan, Mas? Pasokan jelas tidak lancar, makanya kita batasi. Karena kalau dulu kan begitu kita data, kita order itu dalam 1-2 hari datang. Sekarang itu untuk order tidak bisa dipastikan kapan akan datang. Dan biasanya ya paling seminggu itu kita cuma dijatah 1-2 kali pengiriman, Pak. Dari supplier kita. Sekali datang berapa, Mas, tadi? Sekali datang, kalau dulu kondisi normal 18 ton, 18 sampai 20 ton. Tapi saat ini karena kondisi susah, dari supplier per pengiriman kadang cuma 7 ton. 7 ton, jauh banget. Iya, jauh. Nah, untuk yang membeli ini ada syaratnya nggak, Mas? Pembeli syaratnya hanya perlu bawa KTP atau NPWP dan sudah terdaftar di sistem kami. Jadi untuk pembeli baru kita tidak melayani. Harus berlangganan? Bukan berlangganan mungkin ya, tapi sudah pernah terdaftar dan membeli di sini. Jadi untuk orang-orang baru yang belum terdaftar kita tidak bisa layani sementara. Maksimal. Karena untuk customer tetap pun kita kesulitan untuk memenuhi. Maksimal pembelian? Maksimal pembelian 2 jerigen per hari per customer. Nilainya berapa, Mas, itu? 2 jerigen itu sekitar 500 ribu ya kalau nominal rupiahnya. Per jerigen kita 16,5 kilo.